Aktris kelahiran Prancis favorit Mimin, Marion Cotillard, dan sederet filmnya yang pasti mempersatukan netizen kita semua. Yang pertama, My SS Life or How I Got Into an Argument tahun 1996. Judulnya agak panjang tapi merupakan film drama romantis yang alur ceritanya lambat tapi juga tidak terlalu sulit untuk dipahami. Namun di sini doi tampil secara terbuka, guys. Yang kedua, Glow tahun 1996. Film ini dibintangi langsung oleh doi, di mana film ini menceritakan tentang wanita remaja yang terjerumus ke dalam dunia perkincritan. Jangan dilewatkan, guys. Inilah yang terbaik. Yang ketiga, Une Affaire Privée atau dengan judul internasional A Private Affair tahun 2002. Film ini bergenre misteri thriller yang dibintangi oleh Marion Cotillard itu sendiri, yang lagi-lagi adegannya tidak mengecewakan para kaum rebahan. Yang keempat, Ismael's Ghost tahun 2017. Merupakan film bergenre drama romance yang dimana idola kita Kak Marion Cotillard masih tampil secara terbuka di tengah film. Jangan lupa berkedip ya, guys. Yang kelima, Anette tahun 2021. Nah, untuk kalian para netizen, jika ingin menonton film doi yang terbaru dan terupdate tentunya dan juga tidak mengecewakan, jangan lewatkan yang satu ini. Saksikan alur cerita film pilihan kami yang kami sajikan secara akurat dan berimbang. Silahkan klik video yang muncul di hadapan kalian. Subscribe dan tinggalkan komentar ya, guys.